Pemirsa, tradisi ziarah kubur bagi umat Muslim di Kabupaten Muara ini menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tetap lestari meski di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan ziarah makam ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Beginilah suasana di pagi hari pada Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat mulai berdatangan ke tempat pemakaman umum Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Tradisi yang memang kerap dilakukan setiap tahunnya dengan mendatangi pemakaman guna membersihkan pemakaman dari rumput liar serta berziarah dan memanjatkan doa kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Heri Yudi, salah satu peziarah bersama keluarga, menyatakan tradisi ziarah makam dilakukan setiap tahun sebelum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Meski di tengah pandemi, Heri Yudi mengaku tetap melakukan ziarah makam dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan tidak berkerumun. Untuk menghindari keramaian, Heri Yudi bersama keluarga datang lebih pagi. Akhirnya kita berguyur ke Sari Yakab nih. Dari pagi ini, makin tidak bersesak rian. Ya, kita jaga COVID selama protokol kesehatan. Heri Yudi berharap virus corona berakhir sehingga aktivitas dan perekonomian warga kembali normal. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.